Amerika Serikat melakukan serangan presisi pada hari Rabu terhadap 5 lokasi penyimpanan senjata bawah tanah di daerah-daerah yang dikuasai Houthi di Yaman, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan dalam sebuah pernyataan. Pasukan AS menargetkan beberapa fasilitas bawah tanah Houthi yang menyimpan berbagai komponen senjata jenis yang telah digunakan Houthi untuk menargetkan kapal-kapal sipil dan militer di seluruh wilayah tersebut. Serangan ini terjadi setelah militer AS pada awal bulan ini melakukan 15 serangan terhadap target-target yang terkait dengan pejuang Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman, di mana penduduk melaporkan adanya ledakan-ledakan di pos-pos militer dan bandara. Houthi di Yaman telah melakukan hampir 100 serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah sejak November dan mengatakan bahwa mereka bertindak sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina dalam perang yang telah berlangsung selama 1 tahun di Gaza. Mereka telah menenggelamkan 2 kapal, merampas 1 kapal lainnya, dan menewaskan sedikitnya 4 pelaut. Komando Pusat AS, Chen Chom, mengatakan dalam sebuah posting di platform media sosial X, sebelumnya Twitter, bahwa penilaian kerusakan akibat pertempuran sedang berlangsung dan tidak mengindikasikan adanya korban sipil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.